Malang Lintang dari perbola kuliah di Kebumen, yaitu saudara Sabino. Kali ini apakah strateginya akan berubah sehingga mungkin memungkinkan pembimbang untuk merabut set yang kedua ini sehingga mampu menyamakan kedudukan. Centreng, Jasop keras di sana, tidak mampu dibuangkan oleh Anggi. Oh, ternyata sangat paham antara Sapro dan Kecong sehingga poin dengan mudah yang diraih oleh Bokubang 1-0 set yang kedua. Anggoro dengan dua bola, flipping set di sana, tinggi datangnya bola, dibiarkan saja pengepakan yang sempurna dari saudara Sapro sehingga mampu memindahkan angka atau diribut oleh Diego Sevan Bontal menjadi satu melawan sama. Sudah dilakukan api, angkat bola, good, dilakukan oleh Anggi, lakukan centre dribble di sana, Sapron menghujam keras ke sisi kiri pertahanan di beberapa kubang sehingga bertambah kembali untuk Diego Sevan Bontal 2 melawan 1 setter dari Diego Sevan Bontal. Jangan sempurna sudah, pelanggatannya bola, pasang set tidak sempurna, maksudnya ternyata mana terjadi poin kembali untuk Kurhose. Masih saudara Damar di mandung bola, lakukan sudah, passing tidak sempurna di sana, hanya saling pandang saja sehingga poin dengan mudahnya diraih oleh Kurhose 4 melawan 1. Masih saudara Damar, lawan sudah, oh passing tidak sempurna kembali sehingga separa ibu kembang tidak mampu mengolah dalam baik passing yang tidak enak dilakukan oleh kawan yang sudah poin kembali bertahan di posisi 5 melawan 1. Masih setor Damar, passing tidak sempurna kembali, masih diselamatkan oleh kawannya. Ternyata dibiarkan, oh masih dalam permainan, passing segera habis, bola kuat dilakukan oleh Gejol, mampu menambah angka untuk Gejol 6 melawan 1. Terpaut cukup jauh di awal pertandingan set yang kedua, terpaut 5 angka. Masih setor GBC, Damar jangan di sana, lakukan dengan lembutnya passing sempurna saudara Anggoro. Masih setornya di sana, Gejol keras, tidak mampu di cover oleh pemain daripada GBC sehingga poin berkundang untuk berkundang 2 melawan 6. Camino dengan bola, putih di sana, aktivitasnya tidak sempurna, open spike aktif, melebar sehingga poin bertambah kembali untuk berkundang 3 melawan 6. Masih saudara Camino timang-timang bola, shooting set di sana, terang di sana, atlet sempurna passing, masih atlet placing saja di sana, angkat saudara Gondrong, maksudnya oh penempatan saja, calon mencolok ternyata dimenangkan oleh Pokumbang sehingga menambah angka 4 melawan 6. Masih setter dari Pokumbang Camino, timang-timang bola sudah lakukan, masih posisikan ke posisi 4. Ternyata menghujam tajam ke sisi pertahanan daripada Bakumbo Sapol. Kejam, lawan sudah pasti tidak sempurna. Anggoro melakukan kubil placing di sana, masih diselamatkan oleh Api. Oh, bola kubil dilakukan, masih dalam permainan, kubil saja terjadi, cengkrong passing sempurna terjadi, colek mencari saja, ternyata bola tidak mampu diselamatkan oleh Adit sehingga poin berpindah untuk Mokumba 5 melawan 7. Semakin menipis selisih di pada perolehan angka. Gondrong lakukan sudah, floating dengan lembutnya, passing tidak sempurna. Oh, colek saja Agus, masih dapat diselamatkan, ternyata maksudnya dengan tendangan supernya tidak mampu melewatkan bola sehingga terjadi poin berapa, sehingga terjadi TPU yang pertama di set yang kedua. Sementara Gondrong unggul terpaut 3 angka dengan lawannya, Bakumbang tertinggal 3 angka, membuka Bakumbang menipiskan atau bahkan mengunggul daripada perolehan angka dari Gondrong. Kembali ke lawan, TPU yang pertama di set yang kedua sudah selesai. Kita fokuskan lagi ke pertandingan. Bola dilakukan servis petang oleh Sapol, sudah lawan Sapol di sana, passing sempurna saudara Anggi, open spike Anggi, masih tidak mampu diselamatkan oleh Sapol sehingga hanya terjadi poin lagi untuk Pokumbang 6 melawan 8. Anggi lawan sudah flipping ke posisi 1, posisi 2, bola sisa oleh Cengkreng diselesaikan dengan sempurna
sehingga mampu menambah angka untuk VC 9 melawan 6. Mati lawan sudah pasti sempurna saudara Kondro angkat Camino bola sisa back masih dapat selamatkan calon di sana saudara Anggi maksudnya ternyata pengembalian yang tidak sempurna menambahkan poin untuk KWC menjadi 10-6. Masih saudara Api berhenti di sana tidak mampu melewatkan bola sehingga poin gratis terjadi menjadi 7 melawan 10. Tapi lawan sudah di sana Apik pasti jalan sempurna angkat saudara Pek Sabot ternyata keluar ke sisi belakang pertahanan di barat Bakunda masih saudara Turi imang-imang bola nomor 29 Jamsop di sana dengan lembutnya pasti sempurna Sabot angkat bola sisa maksudnya di sana cengkrang dengan perempatan bola masih terjadi pasti terbang di sana maksudnya namun gagal sehingga poin dirabut kembali oleh JVC 11 melawan 28. Agus Joker dari GVC timang-timang bola jangan di sana keras setannya bola masih bisa pulang saudara Gondrong open stack maksudnya namun tidak sempurna sehingga mampu menambah angka saudara Agus untuk GVC menjadi 12 melawan 8. Masih Agus jangan di sana keras setannya bola masih sempurna saudara Anggi back dari Anggoro mampu menambah angka untuk Bokumbang 9 melawan 12. Anggi ya mulai lapangan dari GVC kali ini cengkrek lakukan set sudah lakukan oh ternyata passing tidak sempurna masih dapat dikembalikan ribol di sana ada kawan passing oh bola cangkit dari Sekejang mampu menumbangkan angka untuk GVC menjadi 14-9. Masih saudara Cengkrek teman-teman bola posisikan tempatnya ideal passing sempurna saudara Gondro angkat saudara Camino pek-pek dari Adi tidak mampu menyumbang poin untuk Bakumba sehingga poin terjadi kembali 15-9. Masih saudara Cengkrek poin yang kesekian kalinya Cengkrek sudah lakukan di sana passing sempurna saudara Adi open stack maksudnya di sana ternyata hanya melebar ke sisi kanan lapangan GVC 16 TPO yang kedua sementara TPO yang kedua masih unggul daripada tim GVC Grigor terpaut cukup jauh dari lawannya yaitu Bakuba sekitar 7-4. Kembali ke lapangan TPO yang kedua sudah selesai kembali kita menyaksikan pertandingan di set yang kedua ini saudara Cengkrang lakukan sudah gagal tim set di sana Anggora sudah lakukan open spek Gondrong ternyata spek tajam cross ke posisi 6 mampu menghasilkan angka untuk tumbang 10 melawan 16 timang-timang bola Jutin dengan lembutnya di sana ternyata pengamatan yang sempurna saudara Atif sehingga bola keluar melibatkan poin untuk GVC 17-10 setter GVC kamar lawan looking set di sana tetap masuknya oh terjadi salah paham masih dalam permainan terjadi passing Atif hanya set saja di sana back Anggoro masih dalam permainan hanya terjadi passing kembali kamar Sapro sempat tajam menghujam ke sisi kiri pertahanan Kokuba sehingga bertambah kembali poin untuk GVC 18-10 damar sekar dari GVC lakukan shooting set di sana passing kira sempurna Anggoro angkat open spek maksudnya di sana tinggi ternyata tidak mampu menyumbang poin sehingga poin kembali bertambah untuk GVC 19-10 masih damar jamsak dengan lembutnya di sana passing sempurna oleh Anggi bola kecil di sana ke bocil dilakukan oleh Anggi mampu mendulang angka untuk Bakumbang 11-19 Camino sudah lakukan booting di sana oh ternyata pengamatan yang sempurna dari Cengkrang mampu menghasilkan angka kembali untuk GVC 20-11 kecok booting set sudah lakukan Anggi sudah lakukan over oh tubi ternyata yang dituju namun tidak mampu
menghasilkan angka kembali sehingga poin terjadi untuk KBC 21-11. Ya, untuk persiapan pertandingan berikutnya, ya, pertandingan berikutnya akan dipertandingkan segera dipersiapkan yaitu tim tangguh dari KBC Playmate melawan daripada tim tangguh dari Karangmaja. Untuk kedua tim mempersiapkan diri dan segera untuk merapat ke lapangan. Setelah pertandingan ini akan dipertandingkan pertandingan yang keempat yaitu antara KVC Playrit melawan daripada tim tangguh dari Karangmaja. Ya, kita kembali ke lapangan, ternyata Kepundang mampu. KVC mampu menambahkan poinnya dengan mudah dari terjadi poin kembali. Hanya calak-mencalak di sana masih dalam permainan. Oh, ternyata dibiarkan saja karena saling tatap antara rekan-rekannya sehingga hanya membutuhkan satu angka. KVC dapat melaju lulus memenangkan pertandingan ketiga ini. Ya, poin berkedua ternyata berkembang 12 melawan 24. Gondrong melakukan looking set di sana dengan tentunya pasang tidak seberang aktif, ternyata tidak mampu dikejar atau diolah oleh sektor dari GBC sehingga daun bertambah untuk Pokembang 13 melawan 24. Gondrong melakukan juga pasang seberang cengkrek, angkat bola sisa masuknya di sana. Oh, ternyata tidak mampu menambahkan angka sehingga poin bertambah untuk Pokembang 14-24. Gondrong sudah lakukan passing sempurna saudara Edi, lakukan passing lagi terjadi bola kecil maksudnya. Oh, ternyata dibuang saja sehingga berakhirlah pertandingan ini dan dimenangkan oleh KVC Pandental. Selamat untuk KVC Pandental dan terima kasih untuk tim dari Pokembang yang sudah berpartisipasi dalam turnamen Sultan Negara Cup yang kedua. Ya, kita harus